mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu puisi yang berjudul Puisi Esther. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama yang paling ujung, ada Tari Amalia Ubis. Kemudian di sebelahnya ada Rizky Ramadhani. Kemudian di sebelahnya lagi ada Fadriani. Kemudian di sampingnya ada Uswatun Nisa. Kemudian di sebelah saya Indara Adita. Dan saya sendiri Reza Rosya. Sedangkan di samping kiri saya ada Dia Saftabila. Dan inilah hasil presentasi puisi Esther kami. Ataupun tetes rintikan hujan